Abi yemeğe mi nalayı bilmiyor ya? Ayo atawa. Jangan sampai. Nanti semoga sukses. Amin. THR THR ya. Semoga tambah sukses ya. Amin. Ini yang nasi aku THR mana nih? Ini THR mana nih? Bani. Oh ini gak pantas juga dapet THR. Iya, gak cocok. Itu lah. Amin. Ayo, Wilona gak ikut. Dong, Wilona. Lagi makan mas, kasihan belum makan. Terutama ketemu Wilona lagi sama mamanya Wilona yang udah berapa bulan gak ketemu. Kalau Aisyah sering ketemu ya, ini kan pasangan Romeo and Juliet ya. Kadang-kadang saya untuk nonton aja gak boleh. Iya, tapi kalau teman lagi bertiga saya jadi nyamuk. Ini mulu. Kecemburuan. Tapi menyenangkan, jadi artinya saya kayak punya anak lima ya. Gak maksudnya kalau ada Aisyah, ada semuanya tuh kayak lengkap aja gitu. Seneng. Aisyah seneng gak? Seneng dong. Ini Aisyah pertama kali loh, tahun lalu. Oh iya? Iya kan di Makassar tahun lalu kan. Oh iya. Ini demi siapa nih? Ada salah satu. Demi semuanya lah. Jadi nggak diputusin lagi kan? Prank-nya dulu. Oh nanti ngeprank aku ya. Tapi ngeprank lagi nggak apa-apa. Alas dendam. Enggak, karena kan memang apa namanya kemarin. Dari kemarin selama bulan puasa kan belum sempat ketemuan gitu. Jadi karena apa namanya belum sempat keluar kota juga pas segala macam ya pas lebaran lah pas aku open house juga kan kebetulan pertama kali gitu dan ya alhamdulillah kalau udah datang juga sama. Seneng lah, kan namanya apa hari kemenangan ingin silaturahmi kan semua mas semuanya gitu. Lupa aku ya. Statusnya apa nih sekarang? Statusnya masih. Statusnya selebritis. Keren ya. Oh ini. Wih, Tommy masuk. Oh Tommy masuk. Selebritis. Kata-kata kan udah julid-julid ya. Banget ya kan. Vero dan Atala tuh udah kategorinya udah bukan anak ya, udah dewasa, udah pria-pria dewasa. Jadi kalau saya sih selalu berpesan pada mereka, yang pertama harus jaga nama baik, harus pilih lah. Karena mereka sekarang kan yang satu Atala mau jadi YouTuber atau actor. Enggak sih, aku jadi lawyer. Oh iya. Vero? Itu cuma hobi. Vero? Tetap mau actor atau kuliah lagi atau gimana? Kita lihat nanti ya. Nah, jadi kayak gitu-gitu yang menurut aku yang paling penting karena nih anak di zaman sekarang kan mereka punya passion sendiri. Jadi yang paling penting mendoakan. Yang paling penting mereka juga selalu ada waktu buat aku, buat Fania. Juga Aisyah selalu ngadain waktu ya buat tante kalau aku lagi kesepian sendiri, telepon Atala atau Vera atau Aisyah. Ya alhamdulillah jadi rame aja. Itu aja sih. Selalu mendoakan mereka supaya mereka selamat, sukses ya. Gak ada masalah apapun ya, karena sekali lagi di dunia entertainment itu kita harus sangat-sangat behave. Karena kalau enggak, sekali kita berbuat suatu kesalahan itu takutnya mereka apa ya, kadang-kadang kan mentalnya itu loh, gak gampang kan jadi pamudel. Kontrolnya kalau saya lihat dari YouTube-nya Vero yang setiap hari, Atala juga. Kemudian saya lihat dari Instagramnya, itu sebenarnya saya udah tahu ya, berarti mereka produktif. Ya kayak kemarin saya ajakin Atala ya liburan ke Bali, yang satu mau bikin vlognya di sini ya kamu ya. Yang satu mau, yang satu di Turki, jadi ya akhirnya saya ke Bali berarti cuma sama Fania. Tapi ya disyukurin artinya tetap semuanya punya ini sendiri, ya saya nggak bisa egois, ya sudah yang penting. Nanti kalau ada waktunya lagi sama-sama,
Hari ini aku sih cuman ngikutin aja sih, cuman acaranya diadain di rumah aku, cuman semuanya IO-nya mama. Jadi mungkin mama yang mau cerita. Loh, ini tanya Vero bukan IO. Gimana Vero? Ya itu kan mama yang ngatur. Iya, jadi hari ini memang sengaja aku pengen bikin halal bihalal keluarga itu di rumahnya Feral, supaya kita bisa berempat sholat id bareng. Karena biasanya kalau tahun-tahun yang lalu kan aku cuma sama Fania sama Atala, kalau Feral datangnya tuh pada siang. Nah, lebaran tahun ini aku sengaja nginep 3 hari di sini, prepare sendirian. Ya seizin dengan kakak ya, karena yang punya rumah kakak dan aku atur sedemikian rupa. Tapi memang ya namanya juga IU sendirian ya, ya begini jadinya gitu. Oh iya, ini pertama kali ngadain acara di rumah ini. Biasanya kan kalau dari keluarga mama di tempat mama biasanya, terus baru di tempat papa di rumah eyang biasanya. Cuman kalau tahun ini dari keluarga mama diadainnya di rumah aku gitu. Nah, itu dari kecil emang udah dibiasain kayak begitu. Tahun lalu apa ya, mungkin lebih banyak di lokasi syuting kan. Kalau tahun ini syuting juga tapi sambil YouTube juga. Sama tahun ini kayaknya lebih banyak sakitnya sih aku. 2 kali sakit aku di bulan puasa ini. THR belum dapet sih sampai sekarang. Siapa tahu ada yang mau ngasih ponakan-ponakan sih. Kalau dikasih kayaknya udah galah, udah tua ya. Dan ponakan sepupu kali tadi ya. Itu sepupunya Velo. Siapapun lah pokoknya yang lebih kecil. Aku rencana mau ke Turki. Enggak, sebenarnya diajak sama ada teman aku. Dia sekali mau bikin video YouTube di sana kan. Dia liburan sendiri, akhirnya dia ngajakin, lo liburan lebaran kemana? Aku bilang belum ada rencana kemana-mana. Kira ya laki-laki semua sih yang pergi gitu. Cuman kita rencana mau ke Turki sama mau ke Qatar sambil nge-vlog-nge-vlog gitu. Iya, sekarang sih seneng lah ngeliat maksudnya semua keluarga aku lagi suka nge-vlog. Bahkan ini sekarang Atal aja nge-vlog nih, kita lagi wawancara aja masuk vlog. Lo mati ntar gue sebenernya. Jadi semua momen kayaknya bisa diambil gitu. Kadang-kadang kita lagi di kamar mandi bisa ada kamera gitu, gitu. Kadang ada yang kesurupan juga ya. Macem-macem lah. Oh, aku sih bener-bener gak pernah diidein. Jadi misalnya hari ini mau ketemu sama siapa, ya udah biasanya kan sama teman-teman juga. Aku ngeliat teman aku yang ini tuh sifatnya kayak apa gitu. Kalau misalnya kira-kira seru dikasih prank, ya kadang-kadang aku prank, kadang-kadang tergantung sih on the spot gitu. Aku kebetulan jahil sih orangnya, jadi siapapun bisa aku prank gitu. Cuman ngeliat si Korn aja lagi siapa nih yang kepingin di prank. Iya, mama juga pernah aku prankin waktu itu. 2 kali, beberapa kali lah aku prankin. Nanti saya juga mau buat vlog, nanti saya prank balik. Udah tahu kok apa-apa aja mesti di prank. Paling kayak kadang dia paling cuma dia suka ngambil konten aku. Beberapa kali pernah misalnya aku ada ide ngeprankin mama papa gitu. Tiba-tiba pas aku lagi rekaman opening, dia langsung dengan tim yang tadi itu set. Satu tim sih, dengan tim solo. Yang sialnya waktu itu kemarin file aku hilang. Gak tau hilang atau dihilangin sama dia, aku gak tahu. Jadi pas aku minta data dari dia gak dikasih, cuman gak apa-apa. Alhamdulillah jadi bagus kan. Waktu dia bagus lah. Itu rezeki kan kita gak tahu kan. Di YouTube sih aku gak. Emang aku udah vlogger ya? Enggak deh, aku ini aktor yang punya YouTube. Aku emang suka nonton YouTube kan dari dulu. Jadi emang itu hobi sih, kalau aku bukan kayak ngikutin kakak kalau YouTube. Emang suka aja bikin-bikin video apa aja. Kan kalau di YouTube kan kita bebas kan berkreasi. Jadi kan ya tajam dong. Ini kembarannya Atala nih. Oh sayang ya, jangan YouTube. Ya, sebagai YouTuber anjir uang. Waduh. Enggak. Sebenarnya juga awal aku main YouTube kan nggak pernah kepikiran sama sekali. Yang ngajakin sebenarnya juga Wilona yang nyuruh pertama kali bikin YouTube. Jadi udah sekitar kayak hampir 1 tahunan lah. Itu aku 10 bulan sama sekali jarang ngepost. Nah baru 2 bulan terakhir ini aku sering ngepost dan alhamdulillah tiba-tiba subscribersnya naiknya cepat. Jadi ya udah deh, kita harus ngapain nih, jangan kita sia-siain kan. Jadi sama sekali belum ngejar apa-apa sih. Cuman paling ngejar ininya apa? Penghargaan-penghargaannya itu loh. Karena seneng aja kalau ada pajangan kan rasanya bahagia gitu. Enggak itu. Enggak sih, cuman kalau misalnya kita ada tambahan pemasukan lagi kan kenapa enggak kan. Tapi bukan mata pencaharian utama aku, bukan dari YouTube. Prioritas utama syuting, cuman ya itu kalau kemarin lagi hobi YouTube habis kelar syuting misalnya ya bikin konten gitu sampai paling gitu-gitu aja sih rutinitasnya. Sih. Bener sih.
boleh, ntar aku ada prank yang apa gitu yang parah banget ntar, tapi habis itu uangnya buat dia ya, bagus tuh, boleh boleh, masih gedean syuting sih. Cuman dari YouTube bisa ini apa namanya, beli kayak kemarin saya beliin hadiah-hadiah buat orang-orang lah gitu, kayak buat orang tua, buat siapa, itu bisa dari YouTube ya. Masa sih emang udah YouTuber ya? Kayaknya biasa aja. Ya alhamdulillah, karena Feral sama Atala tuh beda taste ya. Kalau saya lihat, kalau Atala tuh lebih ada kocaknya, kalau Feral itu dia lebih apa ya, actingnya banyak untuk di kontennya banyak yang kayak dia kesurupan, dia kan itu kan perlu acting yang luar biasa lah menurut saya. Dia kesurupannya benar-benar kayak orang kesurupan. Terus apalagi kamu biasanya borgol ya. Apalagi banyak lah yang saya pikir ini mau capek lah Feral gitu ya. Nah, kalau saya sih mensupport sebagai ibu. Yang penting saya punya waktu sama anak-anak. Kayak sekarang ini saya syukuri banget meskipun Feral banyak. Ini mama gimana nih gini. Tapi kebersamaan itu ya kalau buat seorang ibu tuh. Dengan anak yang sekarang Feral 23 tahun, Atala 20 tahun, Fania nanti 3 tahun kan beda-beda karakter. Nah biasanya justru apa ya, gimmick-gimmicknya mereka yang satu mau apa, yang satu mau apa, sifatnya begini justru buat saya tuh menyenangkan gitu. Itu sih. Tadinya kan black and white, tapi ini sudah tinggal white-nya doang. Black-nya dibuang nih. Ini tetap black and white. Tadi pagi dia pakai ini. Yang Feral dipakai dari mana? Oh iya ini. Makasih sayang. Jadi